payah aku menyanjungi jasamu yang terlalu agung buatku, tak daya ku membalas jasa dan budimu. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Saya ada satu video ucapan yang sempoi bang. Okey, hari ini adalah Father's Day bagi saudara kita ini. Kerana Father's Day, abah dia bukan seperti dalam kalender yang hampa duk pulun ucap tu. Father's Day abah dia adalah tepat pada hari ulang tahun kelahiran abah dia. Jom kita saksikan sedikit ucapan beliau kepada abah dia sempena Father's Day hari ini. Jom kita tengok. Oh, nanti dulu. Kita akan tengok beberapa watak yang berlainan. Jom kita layan. Zak. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Ustaz. Saya minta maaf ganggu Ustaz duduk mengaji ni. Waalaikumsalam. Tak apa lah Mat. Saya okey je. Dah habis mengaji pun ni. Ada apa ni Mat? Macam ni Ustaz. Saya wartawan. Saya nak cakap dengan Ustaz sikit. Hari ni hari lahir abah Ustaz. Boleh tak Ustaz buat sedikit ucapan hari lahir kepada abah Ustaz? Ni Ustaz tengok lens kamera ni. Mana? Oh sini ya? Tengok sini? Okey boleh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada abah saya yang dulu masa saya kecil-kecil, dialah yang ajak saya kenal Elik Bata, ajak saya baca Al-Quran, ajak saya baca dan mulih jawi. Alhamdulillah, semua tu saya praktik sampailah ni. Semoga segala amalan saya kepada Allah Subhanahu Taala ini akan sampai kepada abah saya juga. Ambil semua tak apa, saya tak kisah. Saya juga nak ucapkan terima kasih kerana sentiasa mendoakan kesejahteraan anak dia ini, dan tanpa dia tak ada lah saya di muka bumi ini. Okey, sempena ulang tahun kelahiran abah saya yang ke-57 ni, cik doakan semoga abah kembali sihat dan kekal sihat seperti dulu. Cik doakan juga abah kekal iman sampai ke akhir hayat. Cik doakan semoga abah murah rezeki, dan cik doakan semoga abah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta juga yang mana tengok ucapan saya ni, saya minta tolonglah doa yang baik-baik untuk abah saya noh. Terima kasih kepada anda semua. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya Mat. Okey baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Okey Datuk, okey baik. Tak lagi saya sampai. Saya akan bawa sekali kertas kerja yang kita bincang hari tu berkaitan projek jamban bawah dingin. Pekis sekali tolong pasal jubah sekali dengan flash. Sebab lah ni orang tahu berak je, bukan tahu flash pun. Tahu-tahu jubah pun tak pasal bawah. Okey Datuk, okey baik. Okey sekejap kita jumpa ya baik. Ya Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tan Sri. Saya minta maaf saya ganggu Tan Sri ni. Waalaikumsalam. Okay, tak apa, tak apa. It's okay bro. What do you want, reporter? Okay, Tan Sri macam ni. Saya reporter. Ini adalah hari lahir ulang tahun kelahiran abah Tan Sri. Saya nak minta Tan Sri buat sedikit ucapan lah kepada abah Tan Sri. Ini Tan Sri tengok lens kamera kat ini. Ucapan. Boleh. Mana tengok lens kat mana? Kat sini. Okey. Tak ada masalah, no problem. First of all, I want to say thank you to my abah because dialah yang hantar saya pergi sekolah semua, suruh mengaji betul-betul. Sampailah ni, alhamdulillah berkat doa abah saya juga ni, saya dah jadi kaya raya, senang lenang, tidak tentang mandi pun jarang, sibuk memanjang, duduk tak senang, hutang jadi pinggang. Abah saya tak ada kat sini sebab saya hantar abah saya pergi umrah setiap hari untuk bekalan akhirat dia juga kan. Okey tak apa, sempena ulang tahun abah saya yang ke-57 tahun ni,
Saya nak ucapkan semoga Abah kekal sihat dan cerah selalu. Semoga Abah kekal iman sentiasa. Saat lagi balik Abah, jangan lupa bawa balik air zam-zam sekali. Dan saya minta juga kepada semua untuk doakan yang baik-baik untuk Abah saya. Okey, itu je. Okey Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum. Ya, okey baik. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bermula semua cerita di zaman dulu kala. Cantik lah. Memang meletup lah perform lah ni. Apa ni tu, Mak Rok? Sorry lah. Kacau Mak Rok duk warmak ni. Oh, bro. Waalaikumsalam. Ah, tak ada lah, bro. Gokil ni lah. Apa hal ni, bro? Main gua punya jami. Okey, macam ni, Mak Rok. Apa hari ni? Ya. Hari lahir Abah Mak Rok. Ya. Saya cuma nak minta Mak Rok bagi sikit ucapan kat Abah Mak Rok lah. Bagi dia sedap sikit. Okay. Kan kak? Ni Mak Rok tengok lens kat kamera kat sini. Apa lu, bro? Gua ingat apa benda tadi? Mana lens kamera tengok sini? Oh, okey, okey. Gua tak pandai lah nak cakap-cakap ni. Gua ucap dalam lagu lah. Boleh lah? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my Abah. Happy birthday to you. Gua nak ucapkan happy birthday kepada Abah gua yang ke-57 tahun ni. Saya tersasul, saya minta maaf. Gua doakan semoga dia sihat selalu lah, murah rezeki. Korang tolong doakan untuk Abah gua yang baik-baik lah. Terima kasih juga kepada Abah sebab apapun yang gua pilih dalam hidup, dia sentiasa ada untuk gua. Okeylah, itu je gua nak cakap. Gua saya! Okey, Yorak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, bro. Sama-sama. Waalaikumsalam. Macam mana dengan ucapan tadi? Adakah hampa semua dah wish kepada mak bapak hampa? Harus ingat, Father's Day atau Mother's Day, kita yang beragama Islam bukan seperti di dalam kalender Masih itu. Hari ibu atau hari bapa kita adalah hari-hari. Paling tidak pun pada hari lahir mereka. Jangan diikut sangat budaya barat tu. Takut nanti rosak akidah. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye. Berjumpa lagi. Yeah.